والله غفور رحيم. Ikan di lautan yang tidak ada akalnya, ikan di lautan, semut yang ada di sarangnya memohonkan ampun kepada orang yang belajar ilmu agama. Sering kita dengar hadis kan? Talabul ilm yastaghfir lahu man fis sama' wa man fil ard hatta al-hitan fil bahar. Penuntut ilmu agama dimohonkan ampun oleh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, sampai ikan di lautan memohonkan ampun kepada mereka, para penuntut ilmu agama. Karena kalau sudah tidak ada yang belajar agama, dunia ini akan dihancurkan, kiamat sudah, ya, kejahilan akan tersebar. Ketika terjadi musibah, karena tidak ada lagi yang mempelajari tauhid, kesyirikan tersebar di mana-mana, ya, maksiat tersebar di mana-mana, Allah akan guncang bumi ini. Ikan pun akan kena akibatnya.